Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, selamat datang, salam kenal. Nama aku Asa, aku banyak banget bikin video di YouTube channel aku. Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Di video kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail, aku mau unboxing blind box Pop Mart X Pookie. Aku gak tahu guys, ini tuh bacanya apa, Pookie kali ya? Please correct me if I'm wrong. Terus yang kedua, aku juga mau ngebuka baju Barbie yang baru aja aku beli. Jadi ini tuh belanjaan 88 guys, aku beli mainan semua. Yang ini harganya 160.000 satunya, 2 box jadi 300. Terus yang ini kalau nggak salah 80 atau 70.000, dan yang ini 140 sekian ribu gitu. Terus kalau kalian pengen beli juga nih semuanya ini, kalian bisa klik aja link di description box, nanti aku taruh tempat belinya di sana. Yang pertama aku bakal buka yang Sweet Babies. Ini aku buka langsung di sini aja ya guys. Langsung aja kita buka. Jadi bukanya dari sini guys. By the way ya, aku tuh udah berkali-kali beli si Pookie ini karena aku emang suka banget sama karakternya. Lucu banget. Nanti aku juga bakal tunjukin beberapa karakter yang aku udah punya sebelumnya. Aku nggak akan lihat dalamnya dulu biar aku surprise, karena di dalamnya tuh kayak ada poster kecil gitu, kelihatan karakternya. Jadi aku nggak akan lihat posternya dulu. Aku bakal buka ini. Langsung kita buka. Oh my god, aku deg-degan banget. Aku takut dapat double aja sih. Lihat, aku dapat pisang coklat yang lucu banget ini. Oh my god, lucu banget, lucu banget, lucu banget, lucu banget. Ini aku buka yang Sweet Babies ya. Itu jadi kayak permen-permen gitu, guys. Gitu. Ini tuh ada kayak poster kecilnya gitu. Oke, langsung kita buka yang Balloon Babies. Ini aku pertama kali beli yang seri Balloon Babies ya. Oke, kita dapat yang mana ya? Gede-gede banget. Aku dapat yang ini. So cute. Sebenarnya mau dapat yang mana aja aku bakal terima sih, karena dia semuanya lucu gitu. Ada posternya. Balonnya kayak gini ya guys, lucu banget. Ada tulisan I love you-nya. Ini tuh mencong, aku nggak tahu apakah beneran it's supposed to be mencong atau oh memang mencong guys. Ini lucu ya, oh my god lucu banget. Jadi totalnya aku tuh udah punya 6 Pop Mart X Pookie. Terus aku punya ini kalau nggak salah seri Pool deh, Pool Babies deh. Ini tuh dia kayak mushroom gitu, lucu banget. Terus kalau nggak salah ini aku punya yang seri Space Babies. Ini lucu banget guys. Jadi dia kayak kepalanya bulan gitu, terus ini ada rasi bintang, lucu banget. Terus aku punya yang Circus Series. Ini juga super lucu, lihat deh, lucu banget. Ini warnanya pastel semua, lucu banget. Terus ini yang seri Sweet juga. Sama kayak yang pisang tadi, tapi aku dapetnya yang pastel banget. Nah ini tuh tone warnanya hampir mirip sama ini ya. Jadi dia kayak mirip gitu. Nah biasanya tuh kotaknya nggak aku buang, karena sayang gitu kan, selain mahal dan lucu gitu kotaknya, aku jadiin kayak buat tempat naro-naro pensil, naro-naro apa gitu, karena dia lumayan gede juga sih. Dan kalau dipajang tuh lucu aja gitu. Oke, selanjutnya kita buka ini. Kita buka yang ini dulu kali ya, karena ini yang kecil. Jadi pertamanya di depannya kayak gini kelihatannya. Dia pakai packaging yang reusable. Jadi ini bisa dipakai lagi, paling kita cuma buang kertasnya aja gitu. Terus di bagian belakangnya kita dapat hanger. Ini bisa dipakai lagi guys hangernya. Terus dia kayak kemasan pouch Ziploc gitu. Oke, di dalamnya ada baju garis-garis warna-warni. Terus kita dapat clutch bentuk nanas dan ada sandal warna orange. Iya, dapatnya itu doang. Bajunya dress gitu ya. Sebenarnya tuh dia kalau diperhatiin bener-bener biasa aja sebenarnya, cuman dress biasa. Cuman kalau dari jauh tuh kayak lucu aja gitu perpaduan warnanya. Terus ada clutch nanasnya. Sama sendal warna orange.
Sendal warna orange. Duck watch nanas. Udah itu doang. Ini ori ya guys, tapi aku belinya di bukan di official store Barbie-nya. Terus kita buka yang berikutnya. Nanti di akhir video aku bakal tunjukin try on Barbie-nya ya guys. Terus untuk yang kedua ini agak lebih besar dan dapatnya juga lebih banyak. Cuman bajunya juga cuman satu sih. Hampir sama packaging-nya. Ini reusable juga, ziplock juga, terus hangernya juga masih bisa dipakai lagi. Si Barbie tuh sekarang dia inovasinya menurut aku lumayan impresif gitu. Mereka dari bikin beberapa packagingnya bisa jadi reusable. Aku seneng banget dan aku berharapnya sih semua packaging Barbie tuh bakal berubah jadi reusable. Barbie dolls-nya maupun aksesorisnya. Ini di dalamnya, kalau kalian lihat di sini ada bando warna pink, terus ada kacamata atau sunnies warna biru bening, terus ada tas jinjing ala-ala rotan Bali gitu. Terus ini tuh kayak baju pantai ya, aku ngerasanya baju-baju summer gitu. Terus ini juga dia dapet tas bentuk nanas lagi, tapi ini tuh tasnya tas sling bag ya. Ini aku gak tahu ya apa, tapi kayak mungkin hiasan tangan atau gelang gitu. Ini juga gelang, terus yang ini ada kalung. Oke, langsung aja kita pretelin satu-satu. Bajunya tuh terdiri dari satu celana. Celananya kayak celana gobor gitu. Ini benar-benar kayak summer edition gitu ya guys, kayak baju-baju pantai gitu. Terus ada topnya, ini tank top. Nah, kayak gini. Terus detail dari tasnya kayak gini. Oh iya, ini ya. Oke, ini udah aku pakein ke Barbie aku. Ini yang pertama. Terus ini yang kedua. Ini cantik sih. Jadi kayak bener-bener vibe-nya beneran vibe pantai gitu, guys. Ya udah gitu aja video aku kali ini. Semoga video aku bermanfaat buat kalian. Dan sekali lagi, kalau kalian pengen beli juga, klik aja link di description box. And I'll see you guys next time. Bye.